Split payment nih. Betul. Bayar setengah, setahun kita bebas. Bebas. Setahun lagi tinggal bayar setengahnya. Boleh tebak nggak kalau 20 juta lebih ya? Bisa lebih om. Lebih. Diskonnya gede lebih. Nih. Diskonnya gede nih. Khusus 2022 om ya. 90? Bisa dong. Di bawah 380 jangan-jangan ya? Iya, nanti tinggal hubungin saya aja om. Biar kita kasih yang terbaik. Kembali dengan saya Faiz di Proinfo Channel. Hari ini kita main ke Hyundai Ciputat. Mau berburu Stargazer sama kereta stok 2022. Kita cek masih ada apa enggak. Diskonnya berapa. Ayo. Halo, pagi. Selamat datang om. Selamat pagi. Dengan siapa? Dengan Robert om, dari Hyundai Ciputat. Robert, dari Hyundai Ciputat. Nah, Hyundai Ciputat ini lokasinya depannya universitas ini ya? ITB Ahmad Dahlan om, betul. Nah. Betul, di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 76. Pokoknya dari Lebak Bulus itu udah deket ya? Betul, dari MRT Lebak Bulus itu kita lurus ke arah Ciputat itu kurang lebih 1,5 km om. Sebelah kanan jalan. Betul, betul, nah, betul, betul. Saya mau lihat-lihat ini nih, om Robert. Stargazer. Stargazer, oke. Okay, Stargazer okay, ini kan MPV yang nggak biasa ya. Banyak betul. Sesuatu yang ada di mobil ini, betul, tapi betul. Belum ada di kompetitornya. Betul, betul, nah, betul. Boleh ya lihat-lihat. Boleh, ya. Boleh om, silakan om, silakan om. Sambil nanti tanya-tanya promonya. Oh iya, pasti om, pasti kita kasih tahu semua promonya om. Silakan om, ini display unit Hyundai Stargazer Prime yang tipe tertingginya om. Prime ya. Betul. Tipe tertinggi ya. Ayo. Tertingginya. Ya, seperti yang teman-teman lihat, Stargazer ini memang MPV yang beda banget ya. Beda banget om, dari yang lain. Beda banget, saya paling suka ininya nih, Om Robert. Oh, DRL-nya om ya? DRL-nya iya, keren. Iya. Iya, dia di depan ini dia DRL-nya manjang gitu om dia. Manjang. Memanjang, jadi tampilannya beda dari yang lain. Garis bodinya juga futuristik ya? Sangat futuristik om dia. Bahkan kadang-kadang kita mengira ini mobil EV gitu. Benar, benar om, benar. Padahal ini masih mobil gasolin. Gasolin, betul. Itu yang sering kita temui di pameran pun kadang-kadang customer mengiranya ini mobil listrik om. Oh gitu. Karena dari segi modelnya sangat-sangat futuristik iya, banget. Iya, siluetnya udah futuristik banget. Betul. Terus, ini two-tone color ini khusus yang prime? Yang prime saja om. Yang prime. Two-tone color itu dia hanya ada tersedia warna merah, putih dan silver om. Nah, tuh tuton color nih. Tuton color dia. Kita lihat dalamnya boleh ya? Boleh boleh om, silakan om, silakan. Ya. Nah, ini interiornya Stargazer. Betul. Keren ya, ini joknya kulit. Joknya sudah kulit om. Untuk tipe apa aja? Yang prime sudah kulit, hanya prime saja. Oh, yang prime sudah prime kulit. Prime sudah kulit betul. Dan betul. Ada opsi captain seat. Ada opsi captain seatnya juga. Joknya udah kulit, betul. Terus pokoknya ini udah paling komplit deh. Udah paling komplit di, om. Di kelasnya ya. Benar, benar. Nih, roda kemudi udah teleskopik, jadi benar. Buat teman-teman yang posturnya tinggi, duduknya harus ke belakang. Ini teleskopik ini perlu banget nih. Tuh. Wah, asik. Terus ini juga udah ada cruise control. Sudah ada, Om. Terus cruise control, lane keeping assist, lane following assist sudah ada semua, Om. Udah. Ini ada Hyundai Smart Sense ya. Betul, sudah Smart ada Sense. Semua. Jadi udah bisa ngikutin garis tuh. Betul, betul. Bisa apa? Lane keeping, lane following juga. Betul. Kemudian okay. Dia untuk Smart Sense-nya juga sensor depan, belakang, samping udah ada semua, Om. Oh, itu. Iya. Berarti udah misalkan bisa ngerem sendiri tuh. Bisa, Om. Misalkan pada saat apa terlalu dekat gitu. Betul. Kalau diaktifkan. Betul. Jadi ketika kita ada kecepatan tinggi, tiba-tiba ada objek di depan mobil kita nih om, pertama dia akan mengeluarkan sensor bunyi, nah ketika akan terjadinya benturan, dia akan mengerem otomatis. Oke. Itu depan, belakang, samping sudah ada semua di Stargazer ini om. Canggih ya, Stargazer tipe prime nih. Prime, airbagnya pun udah 6 deh om. Oh iya. 6 airbag, sudah aman. Airbagnya 6 ya? 6 airbag. Di sini satu, dua, terus di pilar, sama di belakang juga ada ya? Di jok sininya om. Oh iya di joknya? Iya, jadi 6 dia totalnya betul. 6 airbag loh, 6 airbag. Udah ada wireless charging, betul. Oke, ada drive mode.
Drive mode jadi ada 4 om, ada Eco, ada normal, ada sport, ada smart. Tinggal kita pilih. Ada 4 drive mode. Betul. Nah, ini yang nggak dipunya oleh kompetitor nih, karena dia transmisinya IVT ya. IVT, betul. Jadi perpindahannya dia lebih smooth om perpindahannya. Kita lihat nih drive mode-nya nih, keren. Ini drive mode-nya sport. Set merah, keren ya. Smart biru, Eco hijau, dan normal putih. Normal tetap biru ya. Oke, sport nih keren. Jadi teman-teman kalau mau berakselerasi pakai mode sport. Jangan lupa Stargazer ini jok baris keduanya mantap ya, Om. Mantap, Om. Ya. Mantap. Lega banget. Lebih lega, Om, betul. Bisa begini loh di kelasnya low MPV, di kelasnya ya kompetitornya nggak ada yang selega ini. Nyaman banget, Om, ya. Nyaman banget, dan captain seat. Captain seat, betul. Ada mejanya pula nih. Nah, itu dia. Buat makan, buat minum, aman, Om. Iya. Aman dia. Cakep. Cakep dia. Ya, jadi teman-teman udah lihat semua, ini adalah low MPV yang selangkah lebih maju, banyak fitur-fitur yang keren ya. Betul. Oh iya, ada Blue Link juga ya? Blue Link ada, Om. Itu yang tidak dipunya oleh kompetitor kita, Om. Jadi satu mobil itu Om bisa untuk di 4 handphone download aplikasi Blue Link-nya. Blue Link-nya di 4 gadget. Jadi connect dengan gadget. Iya, betul. Kita bisa tahu tuh posisi mobil ada di mana. Betul, betul sekali, Om. Posisi mobil di mana, kemudian kita bisa hidup matikan mesin dari jarak jauh. Tanpa jarak ya, Om, selama sinyal di mobil dan di handphone lagi sama-sama bagus. Misalkan Om lagi di luar kota nih, mobil di rumah nggak ada yang apa, nggak ada orang di rumah, mobil nggak bisa dipanasin, Om tinggal dari handphone aja tekan Blue Link-nya, Om bisa hidupin mesinnya. Keren. Sekeren itu dia, Om, teknologi keren. Blue Link-nya. Ada Blue Link-nya juga. Betul, bisa dibilang ini mobil anti maling, Om. Anti malingnya itu apes-apesnya nih, Om, ketika mobil kita dicuri oleh orang, kita tinggal hubungi call center Hyundai, nanti kita verifikasi data kita, kemudian kita minta tolong untuk matikan dari sistem Blue Link-nya, Om. Setelah mati, baru kita lacak mobil di mana, Om. Aman sekali, Om. Ini keren nih, keren nih. Jadi nggak perlu tuh pasang GPS tracker ditemplokin gitu, nggak perlu lagi ya. Nggak perlu lagi, Om. Udah nggak zamannya lagi. Udah nggak zaman kalau di Hyundai ini, Stargazer nih ya. Betul. Nah sekarang ini kan 2023 bulan Januari ya kan. Tentunya Stargazer sudah ada update harga yang baru. Betul. Kalau stok lama ada nggak? Karena kan kita ini ya. Betul. Cari itu yang hemat ya. Yang hemat, betul. Kabar baiknya, Om, di tempat kita itu stok 2022 Hyundai Stargazer tipe Prime itu masih ada. Tapi Stargazer yang Prime? Prime, hanya yang Prime. Oke. Tapi memang stoknya sangat terbatas. Masih ada. Di Hyundai Ciputat masih ada? Masih ada. Masih ada. Masih ada. Ya. Jadi tinggal tipe Prime aja? Prime aja, Om. Yang ini berarti? Iya, yang ini. Yang komplit tadi tuh? Yang ada wireless charging-nya, betul, ada drive mode, captain seat, 6 airbag, itu betul, masih ada? Masih ada, Om. Kalau stok 2022, berarti OTR-nya masih OTR 2022 dong? Masih pakai OTR yang lama gitu, Om, bisa. 300 berapa? Kalau yang captain seat, itu 308 yang 100. Captain seat nih, yang captain seat. Kalau yang nggak captain seat berarti lebih murah 1 juta ya. 307.100, betul. Lebih murah 1 juta, tuh apal kan. Betul. Hyundai memang dengan fitur yang semewah itu harganya 307 juta aja. Iya. Itu betul. Tahun 2022. 22, betul. Tahun 2023 udah naik ya. Udah naik lagi harga pasti. Nah, selain harganya masih harga lama, kalau 2022 ada diskon nggak? Kalau diskon sudah pasti ada, Om, 2022. Sudah pasti ada? Sudah pasti ada. Banyak ya? Untuk banyaknya silakan info ke saya, nanti kita infoin, Om. Kalau boleh tebak nggak kalau 20 juta lebih ya? Bisa lebih, Om. Lebih. Diskonnya bisa gede lebih. Nih. Diskonnya gede nih. Khusus 2022, Om, ya. Nik 2022 ini diskonnya gede nih. Bahkan mungkin bisa di bawah 280 juta kali ya. Ya, nanti bisa info ke kita, Om. Kontak aja nih, Om Robert. Iya. Soalnya memang sifatnya konfidensial, tapi memang murah banget ini. Murah banget bocorannya ini, diskonnya banyak banget. Betul. Dengan fitur semewah ini.
selengkap itu, betul. Selengkap ini. Betul. Stargazer tuh, ya. Ada stok 2022 tipe prime. Tipe prime, betul. Warna? Warna hampir semua ada, Om. Masih ada semua. Masih lengkap, masih tapi lengkap. Mungkin harus cepet-cepet ya. Betul, betul. Harus cepet-cepet kontak Om Robert. Tapi kalau tipe yang lain, style? Kalau style infonya sudah kosong, Om. Sudah kosong. Sudah kosong. Style aktif apalagi ya? Aktif apalagi, udah pasti nggak ada. Yang 2022 kita bicaranya, okay. Ya, Om. Oke, okay. Pokoknya Nick 2022 Hyundai tipe prime nih. Masih ada diskonnya. Mantap. Sikat, cepetan. Segera. Karena updatean stok itu dia per hari, Om. Oh iya, cepet ya, bergerak ya. Per hari soalnya. Per hari itu kan ada beberapa yang sudah mengkeep unitnya gitu, Om. Oke, okay, sip. Berikutnya ada Hyundai Creta. Betul, Om. Ini kompak SUV yang keren ya. Betul, keren betul, banget. Betul. Keren sporty banget modelnya, Om. Sporty banget. Betul. Kereta ini sudah panoramic roof dan sunroof. Betul. Full elektrik ya. Full elektrik, Om. Enggak usah pakai tangan lagi buka panoramiknya. Ada tombolnya nanti yang buat bukanya, Om. Sudah ada tombolnya. Betul. Terus ada drive mode-nya. Betul. Speaker dia udah pakai Bose. Kita ke dalam. Ya. Boleh, silakan. Sunroof panoramic elektrik semua. Elektrik, Om. Oke. Okay. Nah. Full sampai ke belakang dia, Om. Sampai ke belakang. Nah, mewah banget ya. Oke, ada audio. Audio Bose. Bose, audionya Bose. Terus. Kemudian dia ada ventilated seat, Om. Jadi. Oh iya. Kalau misalkan nih Om lagi dari luar panas kena terik matahari kan biasa kita keringetan, Om ya. Iya. Tekan tombol ini dingin, Om, adem di punggung kita. Iya, udah ngerasain belum? Wih. Enak adem ya, bud. Adem ya. Nah, mantap. Itu dia kelebihannya Andre Creta. Yang paling saya suka dari Hyundai Creta ini sebetulnya, Om Robert, kalau boleh saya cerita, masuk ke kokpitnya Hyundai Creta ini itu sekilas mirip sama kokpitnya BMW. Okay. Jadi dia driver oriented nih. Head unit ya mengarah ke driver. Ada sudut sedikit ya, okay, mengarah ke driver. Dan semua tombol di sini bisa dijangkau oleh drivernya. Drivernya, betul. Nah, ini keren nih. Hal-hal sedetail itu dipikirkan oleh Hyundai. Betul, ya? Om. Betul, betul sekali. Ada drive mode-nya juga ya? Drive mode ada juga, Om, dia. Drive mode-nya ada juga. Dan dia lebih atraktif nih. Dia pakai putar ya, diputar begini diputar, ya? Diputar, Om. Betul, betul. Okay. Selain drive mode, ini ada satu fitur yang hanya tersedia di Palisade AWD, Om. Hah? Yaitu traction mode. Oh iya, nah, benar, traction mode-nya. Betul. Jadi traction mode-nya. Traction mode. Nah, Om tinggal putar, ada snow. Bisa buat di salju nih, snow. Betul. Ada terus mode. Terus mode ini di lumpur ya. Betul. Atau ada pasir. Okay. Keren ya, Om. Keren. Dengan harga yang kompetitif, tapi dia dapat fitur yang sangat banyak sekali. Keren banget. Jangan lupa kereta ini ada ini ya, Om ya. Air purifier-nya, Om. Air purifier. Betul. Ini betul. Kita bisa setting ya. Bisa setting. Jadi dia untuk membersihkan ini ya. Udara di udara dalam. Udara di dalam kabin. Betul, betul. Udah nggak perlu beli air purifier tambahan lagi karena di kereta sudah ada. Betul. Keren kan? Ya, memang kereta ini keren banget ya. Satu langkah lebih maju ya. Betul, betul. OTR-nya berapa? Ini tipe prime two-ton, dia 407, Om. Nick 2022. Harga 2022 407 juta. 407. 407. Kalau 2023 udah beda lagi. Pasti beda harga. Kebetulan kita Nick 2022 masih ada, Om. Oh, masih ada stok. Masih ada, tapi itu stoknya sangat terbatas. Sangat terbatas. Sangat lebih terbatas dibanding Stargazer. Betul, Om. Betul sekali. Betul sekali. Lebih sedikit, lebih sedikit stoknya. Tapi stok 2022 itu kan OTR 407. Betul. Ada potongan apa enggak? Pastinya ada, Om. Ada potongannya. Pastinya ya? Ada potongannya. Setelah dipotong berarti di bawah 400 bisa ya? Bisa dong, Om. Di bawah 390? Bisa dong. Di bawah 380 jangan-jangan ya? Iya, nanti tinggal hubungin saya aja, Om. Biar kita kasih yang terbaik. Pokoknya harganya bisa. 370-an bisa pokoknya. Kontak aja Om Robert ya. Iya, siap, Om. Om Robert dari Hyundai Ciputat. Siap.
Nomor telepon ada di situ, link WA-nya ada di kolom deskripsi. Oke, pokoknya Stargazer ada promonya, kereta ada promo. Betul, betul Bang. Nah, oh iya, kalau Hyundai itu servis gratis ya? Nah itu dia Om, kereta dan Stargazer ini after sales-nya dia sama Om. Oke. Pertama dia free maintenance, yaitu free jasa dan servis 4 tahun atau 60 ribu kilometer. Wah, 4 tahun loh. Jadi selama 4 tahun ya? Betul, 4 tahun itu Om hanya cukup isi bensinnya aja Om. Berarti jasa nih. Betul. Oli, spare part. Semua gratis. Gratis. Pokoknya 4 tahun cukup isi bensin. Aja. Bensin. Betul. Kalau garansi 4 tahun juga. Kendaraannya 4 tahun juga atau 100.000 km. 100.000 km tuh garansinya. Betul. 4 tahun juga tuh, bukan 3 tahun ya. 4 tahun juga, Om. 4 tahun. Oke. Okay. Nah, menariknya di program after sales-nya itu, kalau misalkan kita mau di-extend warantinya, bisa Om. Oh, bisa diperpanjang. Sampai 5 tahun unlimited kilometer. Unlimited kilometer. Berarti ada opsinya tuh ya, mau misalkan 4 tahun aja tapi unlimited kilometer ada, bisa di-extend. 5 tahun bisa. Betul. Dengan limited kilometer. Terus betul. Bisa juga 5 tahun unlimited. Unlimited kilometer. Biayanya estimasi 1 sampai 3 jutaan Om. Oh, cukup terjangkau. Terjangkau banget terjangkau ya. Sekali. Jadi teman-teman bisa memperpanjang garansi dengan 1-3 juta aja, bisa sampai 5 tahun, 5 unlimited, tahun. Unlimited kilometer. Terutama yang dipakai operasional nih ya. Nah, betul. Ya kan, kilometernya cepat nambahnya. Betul. Extend aja tuh garansinya. Betul, betul, betul. Keren emang ini Hyundai. Betul. Terus ada itu juga kalau nggak salah ya. Apa tuh? Garansi resale value ya? Ada Om, ada. Kalau itu kita nggak perlu khawatir. Karena di kereta dan Stargazer ini, Hyundai itu menggaransi kendaraannya Om, di tahun ketiga, itu akan dibeli kembali oleh Hyundai up to 70%. Sampai 70%? Betul. Pokoknya tergantung kondisinya. Kondisinya, betul, betul. Yang penting jangan bekas banjir. Pastinya. Tabrakan, itu beda lagi. Iya. Tapi kalau kondisi normal, itu bisa digaransi sampai 70%. Sampai 70%. Keren. Itu ada, kilometernya nggak maksimal 60 ribu kilometer. Maksimal 60 ribu kilometer. Nah, betul. Berarti nggak usah khawatir harga jualnya jatuh, karena udah digaransi. Sama Hyundai, betul. Sama Hyundai. Aman Om kalau gitu. Aman. Aman. Nah, tadi kan kita udah ketahuan tuh promonya. Ini diskonnya banyak, kereta juga banyak. Betul Om. Kalau pembayarannya ada promo apa lagi tuh? Nah, misalkan itu dia kredit gitu kan. Betul. Kita ada namanya Hyundai Finance Om. Uh-huh. Nah, itu benefitnya itu customer bisa pilih mau yang bunganya murah. Oke. Okay. Atau DP-nya ringan. DP ringan itu dia start 15% Om. Atau mau bunga 0% kita ada. Okay. Nah, yang lebih menariknya lagi nih Om, yang gak ada di kompetitor, itu dia cuti angsuran 1 tahun Om. Oh, ada cuti? Ada cuti angsuran Om. Cuti angsuran. Cuti angsuran. Jadi konsepnya itu customer bayar DP setengah dari harga kendaraan. Oke, okay, misalkan nih. Betul. Stargazer, kita bayar 150 juta. Betul. Terus habis itu nggak ngangsur nih. Nggak ngangsur lagi Om, setahun. Setahun? Ngangsur. Udah nggak bebas ngangsur. Bebas angsuran, betul. Nah, terus tahun berikutnya setelah setahun. Di bulan ke-12, baru kita bayar yang setengahnya lagi Om. Oke, pelunasan ya. Pelunasannya. Berarti split payment nih. Betul. Bayar setengah, setahun kita bebas. Bebas. Setahun lagi tinggal bayar setengahnya. Betul, betul Om. Jadi uang yang setengahnya lagi itu bisa buat apa? Bisa kita buat alihin ke usaha kita atau yang lain-lain Om. Menarik bisa banget Om. Bisa cuti setahun tuh. Cuma ada di Hyundai. Baik betul. Stargazer maupun kereta. Sama Om. Stargazer maupun kereta. Pokoknya cari mobil Hyundai nih kesini aja nih. Mumpung ada stok 2022. Iya, betul. Diskonnya banyak banget dan promonya betul. Juga macam-macam. Macam-macam ya. Om. Banyak. Betul. Kontak aja Om Robert nih dari Hyundai Ciputat. Betul.